Sobat TGR. Dan hari ini TGR lagi berada di R Petra MH Tamrin. Wow, dan kalian tahu gak sih hari ini kita lagi bertepatan dengan hari apa? Hari Sumpah Pemuda, hari apa? Bener banget, di tanggal 21 April 2019 kita sedang melaksanakan peringatan hari 1 dan 3 ya, Kartini. Dan kalian pasti penasaran dong gimana ya kegiatannya, gimana, apakah seru atau kabar mana, pastinya seru dong. Dan ayo ikutin terus ya perjalanan aku ketika menyusuri nih adik-adik yang ada di dalam sana yang lucu-lucu banget. Oke, siap-siap, ayo. Nah guys, jadi kembali lagi kan bareng aku di sini. Dan sebelum kita masuk, kita tuh disapa langsung gitu loh sama pengelola R Petra MH Tamrin. Penasaran dong siapa sih orangnya dan siapa sih yang berdedikasi penuh untuk R Petra MH Tamrin. Dan kita bakal cuap-cuap bareng gitu. Dan ayo ikutin terus ya. Oke. Ya. Sekarang kita udah bareng ibu yang begitu cantik dan ada bapak-bapak yang begitu ramah dan super-super baik gitu guys. Dan oke, ibu, Dio mau nanya beberapa pertanyaan gitu. Bolehkah aku bertanya kepada ibu? Boleh sekali. Sebelumnya ibu, coba perkenalan diri terlebih dahulu nih. Nama saya Sevlina Serafika, pengelola R Petra MH Tamrin. Wow. Tepatnya tuan rumah yang sedang menyelenggarakan acara TGR. Ih, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Yeay. Ibu, aku ada beberapa pertanyaan. R Petra MH Tamrin ini udah didirikan berapa lama sih? Sekitar 6 bulanan. 8 bulan lang, sekitar ya 6 bulan lebih lah. 6 bulan, 8 bulanan. Iya. Terus perkembangannya itu semakin progresnya gimana tuh, Bu? Sangat banget bermanfaat buat anak-anak yang pertama. Wow. Karena dengan adanya ini kan mencegah adanya tawuran, benar, narkoba. Banget. Pokoknya banyak sekali manfaatnya. Tadinya anak-anak yang main di jalan, sekarang jadi udah ada wadahnya dan sangat-sangat berpositif. Sangat-sangat positif ya, Bu ya. Positif, betul. Jadi memang bagus banget ya, Bu, ketika udah hadir R Petra di MH Tamrin untuk mencegah hal-hal apalagi negatif. Apalagi R Petra MH Tamrin ini sangat-sangat terjaga kebersihannya. Wow. Karena kami pengelola sangat-sangat menjaga dan benar-benar apa ya, untuk anak-anak itu selalu diomongin. Sampah dibersihkan, kalau habis makan, minum, dibuang tempatnya. Jadi selain sebagai tempat yang positif, juga diajarkan banyak pengetahuan, pembelajaran ya, Bu ya, yang positif juga untuk anak-anak perkembangannya menjadi lebih baik ya, Bu ya. Wow, keren banget gak sih teman-teman? Dan itu sih dari pengelolanya udah sekeren ini pengelolanya aja. Terus pasti penasaran dong gimana kejadian yang ada di dalam, kegiatan yang ada di dalam, penasaran. Ibu, makasih ya, Bu ya, atas waktunya. Kita silakan masuk, boleh, lihat, Bu? Boleh, oke, kita masuk. Ayo guys, kita masuk. Ayo, sayang. Ayo. Wow, banyak sekali ya pengikut aku hari ini. Oke. Iya, guys. Wow. Teman-teman, lihat nih, dari tampilannya aja sudah menarik banget kan? Benar banget kata ibunya, bersih dari sampah. Sudah bersih dari sampah, terus banyak banget lahan hijaunya ya. Terus lapangannya juga luas banget, jadi memungkinkan banget untuk anak-anak yang ingin bermain, yang ingin bercengkrama dan ingin berkreasi di sini. Jadi benar-benar bagus banget. Ngat. Dan harus kenapa lagi nih? Oke, kita mau ngapain lagi? Kayaknya kita tanya-tanya sama anak-anak yang ada di sekitar sini ya. Ayo ikutin dong. Ayo. Lebih jauh, kita pengen lihat lebih jauh bagaimana R Petra MH Tamrin super-super hebat ini. Aku pengen nyapa adik-adik yang lagi pakai baju warna ungu dan pakai baju daerah gitu. Dan aku pengen nanya, hey, sini Bang. Senyumannya, manis banget. Oke, namanya siapa sayang? Kenalan dulu dong. Namanya siapa? Amel. Amel, aku ingin bertanya, ini dalam rangka apa sih memakai baju kayak gini? Dalam rangka apa? Tadi ikut lomba ya? Ada lomba ya? Lomba apa tadi? Lomba fashion show memperingati Hari Kartini. Hari Kartini. Jadi dandanannya memang harus stand out ini ya. Harus tampak lebih merona pipinya, alisnya manja, terus atasannya, oh my god, bagus banget. Jadi kira-kira gimana nih, tadi habis lomba fashion show, yakin menang gak? Yakin siapa? Yakin ya, jadi harus semangat terus, oke? Tunjukkan sebagai anak Indonesia yang penuh dengan semangat.
Oke, teman-teman di sini semangat ya. Semangat. Tos dulu dong, tos. Banyak nih kita harus tos. Oke, tos. Mantap. Mantap. Oke. Tadi udah kita udah wawancara adik yang wanita nih, udah kita wawancara. Kita coba tanya-tanya ke anak yang cowok, anak cowok. Oke, anak cowok. Oke, sayang. Ini kamu lagi pakai baju daerah dari provinsi mana, sayang? Papua. Dari Papua. Kamu aslinya memang dari Papua atau bagaimana? Aku dari Jawa. Dari Jawa. Terus kenapa bisa kepikir pakai pakaian dari Papua? Unik, unik. Unik ya? Menarik ya? Terus gimana persiapannya tadi untuk lomba? Udah bagus belum? Udah. Terus yakin menang enggak? Yakin. Harus yakin terus ya, dan harus bersemangat ya. Tadi aku lihat penampilan kamu keren banget sih. Tos dulu. Oke. Adik yang cewek udah, yang cowok udah. Terus kita mau sapa-sapa siapa lagi sih? Cukup ya sapa-sapanya ya. Dan ya, coba kita lihat nih permainan-permainan yang dimainkan sama adik-adik yang ada di sekitaran sini. Teman-teman lihat, ini ada permainan yang namanya permainan apa ini, sayang? Ada yang tahu enggak permainan apa ini? Lampu bulan. Nah, ini permainan lampu bulan. Aduh. Sumpah ini seru banget. Jadi aku tadi udah habis main lampu bulan, teman-teman. Dan sepertinya ada yang lebih seru sih dibanding di sini karena ramai banget yang ada di sekitaran sana. Penasaran? Oke, ayo kita coba lihat, kita coba lihat. Ini permainan apa ya, adik-adik? Luar tangga. Wow, ini lagi banyak banget ya main permainan ini ya. Wow, banyak nih, banyak banget. Ini siapa nih yang lagi main? Wow. Seru nggak permainannya, seru nggak? Wow. Ini permainannya banyak banget ya. Kayak di sini juga ada kata-kata yang buat kita tuh jadi orang yang lebih baik gitu ya. Wow, bagus banget. Wow. Ih, coba diperhatiin deh. Permainannya seru banget gitu loh. Iya, dilempar. Ya. Oke, sepertinya cukup ya kita melihat adik-adik yang sedang bermain permainan ular tangga. Ular tangga, benar banget. Kamu siapa namanya, sayang? Siapa? Labib. Labib suka main ini nggak? Suka. Gimana? Enak ya mainnya ya? Enak ya? Oke, ayo, ada juga loh yang lagi main karet ya, kak ya? Yang lagi main karet. Masih kecil, suka banget lo main ini. Sumpah, ini permainan kesukaan aku banget. Aku dulu ya, coba ya lo tau ya. Aku mau main yang main bagian mana ya? Sini ya, dibalik ya. Ada gak sih kayak gini? Bareng aku ya Allah. Jadi kayaknya memang adik-adik ini aja yang harus main ya. Kayaknya kalau aku yang main kan udah gak sesuai umurnya kan. Oke, ikutin lagi yuk perjalanan aku mengitari RPTRA MH Tamrin yang keren banget ini. Ayo Fatir, sini. Dan di sini nih, selain banyak permainan, banyak kegiatan, di sini juga sudah tersedia gitu loh permainan yang bertahan lama gitu. Kayak ada permainan ayunan yang dimainin sama kedua adik ini dengan keceriaannya. Terus ada perosotan juga. Main. Wow. Dan selain ada perosotan ayunan, terus selain orang yang dalam kategori anak-anak juga bisa loh orang-orang dewasa untuk bermain permainan. Lihat, ada di ujung sana.
ayo. Kita tanya-tanya sama salah satu kru dari 3GR ya. Dia lagi bermain permainan ya. Apa sih namanya permainan ini? Jungkat-jungkit guys. Oke, kita tanya dulu nih. Kak. Ya, halo. Kenalan dulu dong sama teman-teman yang ada di rumah, sobat 3GR yang ada di rumah. Halo sobat 3GR. Iya. Kakak ini sering di YouTube 3GR ya. Tentu. Gimana perkenalan, gimana kalau perkenalan? Gimana? Halo sobat 3GR. Aduh. Ya, bersama dengan Titung. Tang Titung. Ih, jangan dikit omongin. Harus ada nada tinggi ya, Titung. Ah, tentu. Harus. Iya dong. Oh. Hey, Kak. Ya. Gimana nih hari ini pengalamannya? Seru banget ya sih bareng adik-adik di sini? Banget banget banget. Apalagi ceritain dong, ceritain. Nah, apalagi kita mainannya tuh pakai baju-baju adat ya, adik-adiknya. Dan ini beda banget sama acara-acara sebelumnya yang enggak pakai baju adat kayak gitu. Iya. Nah, kan unik aja gitu loh. Main permainan tradisional tapi pakai baju adat. Seru banget ya kayak ini. Indonesia banget kayaknya. Benar banget. Jadi perpaduan antara tradisional, permainan tradisional dan keindonesiaan itu loh. Jadi kental banget ya di sini hari ini ya. Luar biasa banget. Kak Tino kenapa semangat terus sih? Gimana sih resep biar semangat kayak gini terus? Gitu. Ini karena minum air yang gede-gede banget, itu 2 liter sehari. Segede gue? Segede gue? Tentu tidak. Terus-terus. Selain itu kenapa sih bisa pengen sering main di TGR ini? Karena apa ya? TGR tuh asik banget ya? Banget. Parah-parah. Parah. Wow. Kakak. Oke, kakak kayaknya cukup deh kayak kita berbincang-bincang yang super-super panjang ini. Dan bentar lagi akan ada pengumuman. Wow. Nggak ngerti lagi ini bakal ada pengumuman dan siapakah yang bakal jadi pemenang. Tadi kalian lihat kan adik-adik yang tampilannya super-super bagus gitu kayak pakai baju daerah. Oh my god, kayak udah keren banget lah, parah banget. Jadi ayo kita cari tahu siapa pemenang dari lomba fashion show Hari Kartini tahun 2019. Jadi ikutin terus ya guys. Jadi teman-teman, selain ramah lingkungan, di sini juga jadi tempat yang isinya tuh binatang-binatang gitu loh. Jadi kayak binatang aja nyaman, senyaman itu di RPTM Tamrin. Hey, baby, maafin aku. Dia marah dong, dia ngambek diganggu tidurnya ini. Ini dia gigit-gigit, oh my god. Hey. Oke, kayaknya kucingnya nggak mau diganggu. Dan mau nggak sih di sini juga ada booth-nya TGR yang ngejual mainan-mainan. Dan itu kita harus cari tahu sih ada mainan apa aja yang terdapat di booth-nya TGR. Oke, ayo. Booth TGR tuh lagi disamperin sama salah satu pengunjung RPTRA MH Tamrin guys. Jadi kita tunggu dulu. Oke, udah selesai. Dan kita sudah sampai di booth-nya TGR. Jadi kayak kita harus tanya-tanya nih, apa yang pengisi di booth ini? Sebelumnya kenalin dulu dong Kak, siapa aja namanya nih? Hai. 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 Namanya siapa Kak? Kenalin. Sofel. Iya. Cari. Sehari doang, nggak tambah ro ya. Oke. Okay. Jelasin dong, ini di sini jual apa aja sih? Di sini kita jual permainan-permainan tradisional nih. Kita jual ada coklat yang plastik, ada coklat ukiran, terus ada gambang tadi mana ini? Ada gambangnya. Oh, ada yang baru dari TGR. Apa? Ada goodie bag sama mugnya baru. Oh my god, keren banget. Kita tangan dulu untuk TGR. Kak, ajarin aku dong cara main ini gimana? Main apa ya? Main ini nih. Oke, ini ya. Iya, coba. Karena kita hari Kartini kita main lagu Ibu Kita Kartini kali ya. Coba. Di sini nih harga mainannya terjangkau nggak sih? Terjangkau dan sesuai ya? Harga dan kualitasnya sesuai. Pokoknya kayak ini nih. Ini kan coba dijelasin. Ini mahal, tapi dia pakai kayu yang benar-benar kokoh gitu. Kayu yang benar-benar. Iya. Okay. Terus anaknya juga enggak bosan, ada karakternya. Iya, pakai pikiran. Beda sama ini nih, lebih murah karena pakai plastik. Iya, ini kan yang biasa kita jual.
ngapain. Nah, DJ itu menyediakan yang berkarakter biar anak-anak itu makin kayak lebih tertarik gitu. Bener sih, ini menarik banget sih kalau aku lihat. Ini juga bisa ditutup gitu ya? Bisa, jadi berapa di mana-mana. Pemenang dari acara hari ini, acara fashion show Kartini 2019. Sobat ICR pasti penasaran dong, ikutin terus ya. Jadi setelah rutinitas hari ini berakhir, kita sudah mengetahui siapa saja pemenang dari acara fashion show Kartini 2019. Siapa saja mereka, dan kita sudah bersama-sama mereka. Dan inilah para sebagian para pemenang dari acara Hari Kartini 2019. Oke, coba deh perkenalan diri dulu adik-adik yang ada di sini. Kenalan dulu, kamu namanya siapa sayang? Juliesa. Juara berapa sayang tadi? Dua. Juara dua kostum terbaik ya. Lihat teman-teman detail kostumnya. Indah sekali, ada bunga-bunga di sini. Terus ada kostum yang begitu epic. Mantap kostum. Dan di sebelah Gliesa ada siapa? Fatir juara berapa nih tadi? Juara satu fashion show atau kostum terbaik nih? Fashion show tadi gimana fashion show-nya? Coba tunjukin deh dari sini deh fashion show-nya. Aku pegangin. Tunjukin. Wow. Keren banget ya sih teman-teman, dia udah potensial jadi model terkenal. Ya enggak sih? Harus jadi ikut lomba model terus ya. Terus di sini ada yang paling krucil teman-teman. Pasti penasaran? Kita tanya-tanya deh. Dek, kenalan dulu dong. Siapa namanya? Mahardika. 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 Wow, bagus banget namanya. Tadi juara berapa sayang? Dua. Juara dua. Wow, keren banget. Ini kostumnya dari mana? Dari Papua. Emang udah prepare lama ya ikutan untuk acara ini ya? Gimana perasaannya setelah memenangkan acara ini? Senang. Terus pengen gak acara ini terus ada di RPTRA MH Tamrin? Pengen ya. Jadi kalau misalnya ada lomba-lomba harus terus bersemangat biar jadi pemenang terus ya, Bos. Dan kalian perasaannya gimana nih? Gembira. Dan sedih sedikit. Sedikit kenapa? Kenapa sedih? Karena saya menjadi juara fashion show juara satu. Saya bahagia karena saya juara satu fashion show. Jadi kita harus rayakan Hari Kartini bersama. Nah, itulah cerita dari para pemenang pada hari ini. Jadi teman-teman, luar biasa kan? Oke, itu aja dari saya dan teman-teman di sini. Dadah. Guys, tadi kita udah tahu nih pemenang-pemenang dari acara ini. Dan di akhir acara kita pengen tahu gimana perasaan mereka setelah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Dan kalian mau tahu bagaimana gambaran perasaan mereka hari ini setelah mengikuti acara ini? Ayo kita lihat. Di samping saya sudah ada perasaan-perasaan mereka. Ada yang masih warna, kebanyakan masih warna biru di tempat yang warna hijau. Halo gembira, jadi adik-adik di sini semuanya pada gembira ya? Iya. Suka ikut acara ini? Suka. Halo, suka banget ya? Iya. Wow. Sudah sampai juara satu kan? Dan akhir juara satu, hebat banget. Dan kalian mau nggak kalau TGR main kesini terus? Mau. Oke. Nah, teman-teman, sobat TGR di rumah, adik-adik sudah sedang mengikuti acara hari ini dan semuanya memberikan perasaan yang gembira. Tepuk tangan untuk kita semua.
Halo Sobat TGR, kembali lagi nih bareng aku. Dan kalian tahu gak sih, kalau perayaan Hari Kartini bersama TGR, TGR itu bekerja sama dengan sponsor dan media-media hebat yang ada di Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Ya, dan salah satunya adalah Wardah Inspiring Beauty, guys. Wow, amazing. Dan oke, kita coba unboxing apa aja sih yang dikasih sama Wardah untuk TGR dan dibagi-bagikan bersama warga-warga yang ada di sini, adik-adik yang super-super cetar tadi. Kita coba cek ya. Kita coba cek ada apa aja. Oke. Oke, penasaran dong? Oke. Yang pertama, Wardah memberi kalender tahun 2019. Pasti kalian membutuhkan dong kalender 2019 untuk ngelis kegiatan-kegiatan, untuk ngelis apapun yang akan kalian lakukan nantinya. Setelah kalender, ada juga ada juga katalog dari Wardah Inspiring Beauty. Wow, amazing banget. Dan di sini bintangnya ada Dewi Sandra dan ada Ralinsya. Dan satunya ada aku. Oke, lanjut. Ada apa lagi? Dan ada juga New Wardah Sampo. Jadi ini keluaran terbaru dari Wardah, di mana bisa membuat rambut kita bisa fit luar dan dalam. Jadi teman-teman di seluruh Indonesia wajib banget nih pakai produk terbaru dari Wardah karena bagus banget kedengar banget. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Kita coba keluarin. Oh. Oh, iya. Ternyata jatuh dari bawah itu memang magic, like a magic, guys. Dan selanjutnya ada New Skin Lock Fragrance dari Wardah, dan ini Daily Fresh Shampoo, guys. Jadi kalian bisa gunain shampoo ini tiap hari biar rambut kalian tuh terasa wangi, terasa segar, dan kalian tuh ketika beraktivitas merasa lebih semangat dan berambisi gitu loh dalam jalannya aktivitas. Dan ada apa lagi di dalam sini? Pada penasaran dong. Selanjutnya ada BB Lightening Cake Powder. Wow, amazing. Fix, ini gue mau pakai ini sih. Gak jadi. Kayaknya mama gue bakal pakai ini karena ini memang bagus banget. Dia bakal membuat cerah alami bebas kilap. Wow, ini Wardah memang terbaik banget. Dan teman-teman wajib banget gunain produk dari Wardah. Terus yang terakhir ada apa? Oh, ternyata tidak ada lagi teman-teman. Cuman hanya ada goodie bag-nya. Dan yang terakhir, kasih tahu nggak ya, kita juga dapat buku dari Si Juki. Ini buku ini benar-benar bestseller gitu dan benar-benar bagus. Jadi kalau kalian pengen tahu petualangan Si Juki, buruan deh beli di toko-toko buku terdekat ya teman-teman. Dan ini diterbitkan oleh Bukune. Wow, amazing kan? Pasti kalian udah familiar dong dengan nama penerbit Bukune, teman-teman. Dan maka dari itu, teman-teman, jadi memang TGR itu sekarang lagi semangat-semangat ini bekerja sama dengan berbagai pihak. Jadi bagi kalian yang ingin kerjasama, kita sudah sediain link dan akan ada di description box. Dan misalnya teman-teman ada kerjasama dan sebagainya, bisa taruh di description box ya, teman-teman, untuk diisi linknya. Itu aja review hari ini terkait dengan sponsor dan media partner dari TGR hari ini. Oke Sobat TGR, kita ada penyerahan simbolis kepada kakak MC kita pada hari ini, yaitu siapa namanya? Kak Puspa. Benar sekali ini. Terima kasih ya Kak Puspa. Oke. Ya, dan itulah keseluruhan pada hari ini, guys. Dan aku mau ingetin ke kalian semua, jangan lupa untuk tindis tombol suka, lalu berikan komentar kalian di bawah ini, dan jangan lupa juga untuk berlangganan, serta nyalakan tombol loncengnya. Oke? Dan jangan lupa sebarkan video ini ke teman-teman kalian yang ada di seluruh jagat raya. Itu aja dari TGR dan momen keseruan hari ini. Sampai ketemu di momen-momen berikutnya sama TGR. Yeay! Kita sudah berada di penghujung acara. Dan akhir kata, saya MC pada hari ini bernama Dio Ade Gemilang Putra pamit undur diri bersama adik-adik yang ada di sini. Dan mari kita ucapkan dadah!